Hai Ibu Pintar, kembali lagi di channel kesayangan Ibu Pintar. Menjaga kehamilan agar tetap sehat sangat penting untuk dilakukan. Ibu Pintar harus selalu berpikiran positif dan mencegah stres agar kehamilan Ibu Pintar tetap sehat. Walaupun stres saat hamil adalah kondisi yang normal, namun kondisi itu bisa membuat risiko komplikasi meningkat jika stres yang dialami berlebihan. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan stres saat hamil. Meskipun begitu, Ibu Pintar tetap harus dapat mengelolanya dengan baik. Dan pada edisi kali ini kami akan menyampaikan 5 cara mengatasi stres saat hamil yang harus Ibu Pintar ketahui. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak Ibu Pintar. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah agar channel Ibu Pintar lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Supaya kehamilan tetap sehat dan terhindar dari masalah kehamilan, Anda harus dapat mengelola stres dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres saat hamil, seperti berikut. Yang pertama, melakukan relaksasi. Melakukan relaksasi menjadi salah satu cara efektif yang bisa Ibu Pintar lakukan untuk mengatasi stres saat hamil. Contohnya seperti Ibu Pintar bisa melakukan meditasi atau prenatal yoga supaya terbebas dari stres. Yang kedua, tarik nafas Ibu Pintar dalam-dalam. Lalu pada setiap hembusan nafas, Ibu Pintar bisa membuat pikiran lebih tenang. Dan yang terakhir, Ibu Pintar juga bisa membayangkan kehidupan yang menyenangkan saat si kecil lahir nanti, untuk membantu mengatasi stres. Atau Ibu Pintar juga bisa melakukan relaksasi ini beberapa kali selama kehamilan. Yang kedua, cerita pada orang yang Ibu Pintar percaya. Stres bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ketika Ibu Pintar memiliki masalah namun memendamnya sendiri, tentunya hal itu akan membuat Ibu Pintar semakin stres. Oleh karena itu, sebagai cara mengelola stres dengan baik, Ibu Pintar bisa berbicara pada orang yang Ibu Pintar percayai. Misalkan orang tua, pasangan, dokter, sahabat, mengenai masalah ataupun kekhawatiran yang Ibu Pintar rasakan. Dengan bercerita pada orang yang dipercaya, Ibu Pintar akan merasa lebih baik, bahkan bisa saja Ibu Pintar juga akan mendapatkan solusi yang terbaik. Yang ketiga, memenuhi waktu tidur. Sangat penting untuk mencukupi waktu tidur dalam setiap harinya. Jika kebutuhan tidur Ibu Pintar cukup, maka akan membuat Ibu Pintar berenergi dan merasa lebih baik lagi. Berbeda halnya jika waktu tidur Ibu Pintar sedikit. Hal ini justru akan membuat stres yang Anda alami semakin parah. Sebagai cara agar tidur lebih nyenyak sehingga kebutuhan tidur Ibu Pintar dapat tercukupi, Ibu Pintar bisa mandi air hangat dan mendengarkan musik yang tenang sebelum tidur. Yang keempat, menerapkan pola makan dengan baik. Ketika hamil, sangat penting untuk menerapkan pola makan yang baik dan sehat. Pola makan yang tidak tepat akan mempengaruhi terhadap kesehatan. Yang pertama, konsumsilah makanan dengan kandungan gizi seimbang serta minum air putih yang cukup agar tubuh Ibu Pintar tetap berenergi dan menurunkan tingkat stres. Yang kedua, Ibu Pintar harus memastikan kebutuhan nutrisi tubuh ataupun janin terpenuhi. Yang ketiga, meskipun begitu, hindari makanan dengan berlebihan karena akan meningkatkan risiko obesitas. Yang terakhir, melakukan olahraga khusus ibu hamil. Melakukan olahraga menjadi salah satu cara menghilangkan stres yang akan membuat hormon endorfin meningkat, serta membuat Ibu Pintar merasa lebih nyaman sebab akan membuat tingkat stres menurun. Contohnya, pilihlah olahraga yang aman untuk ibu hamil. Ibu Pintar bisa mencoba berenang ataupun berjalan-jalan selama kurang lebih 30 menit dalam perharinya.
Yang ketiga, sebelum melakukan olahraga, pastikan kondisi ibu pintar aman. Alangkah lebih baiknya jika ibu pintar melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dokter sebelum melakukan olahraga, karena kondisi setiap ibu hamil berbeda-beda. Nah, itulah beberapa cara mengatasi stres saat hamil. Selain cara di atas, ibu pintar juga bisa melakukan kegiatan atau hobi yang menyenangkan untuk membantu mengelola stres dengan baik. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu pintar semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar channel ibu pintar bisa berkembang dan lebih semangat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu pintar semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar channel Ibu Pintar bisa berkembang dan lebih bersemangat dalam menyampaikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.